Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al Uswah, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Para imam, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, Pak Kapolsek, sahabat saya, kemudian saudara saya Al Ustadz Hajarullah Aswad, sahabat saya juga Pak Sarapudin Aluan, kemudian hadir bersama saya mantan pacar saya nih, Ibu Hajah Dewi Kumalasari Ansar, ada Ibu Pipen Sumanti, anggota DPRD Bintan, kemudian Bapak Ibu pengurus masjid dan musola yang lain mungkin yang hadir, Ibu-ibu Majelis Ta'lim, dan yang sangat kita hormati yang mewakili Wali Kota Tanjung Pinang, saudara saya Pak Dadang, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya merasakan satu kehormatan bagi saya ketika saya dikirimkan WhatsApp oleh anak saya diteruskan untuk kegiatan acara ini. Saya lihat di ujung ada foto saya tertulis Ustadz Ansar Ahmad. Saya merasa malu di hati saya sendiri karena saya sebenarnya bukan ustadz, saya ini ketua partai politik, begitulah. Tapi saya selalu belajar menyampaikan satu dua ayat. Maka kehormatan ini akan saya gunakan Bapak Ibu. Akan tetapi kalau tidak sesempurna apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz guru saya Pak Hajarullah Aswad, saya mohon dimaafkan. Karena di depan saya banyak ustadz, ustazah yang saya kira ilmunya jauh lebih baik dari saya. Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak akan membicarakan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan, karena tadi sudah dijelaskan oleh ustadz kita. Karena selain bulan itu bulan yang diharamkan, ternyata bulan itu juga dimuliakan, karena apalagi bulan Muharram banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berhampiran dengan para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Pak Hajarullah Aswad. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah, ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Diabadikan di dalam Al-Quran, Kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Saya tidak akan menguraikan itu lebih lanjut. Tapi malam hari ini izinkan saya ingin menyampaikan persoalan Islam kekinian. Saya ingin menyampaikan potret umat Islam hari ini di Indonesia.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan brainstorming bagi kita nanti, menjadi bahan diskusi lebih lanjut bagi kita di sini setelah acara ini, untuk mencari pola yang paling tepat bagaimana menjaga umat Islam di Indonesia ini agar tidak terus terdegradasi dari waktu ke waktu. Saya ketika berbicara keutamaan-keutamaan Al-Quran di berbagai tempat, saya selalu mencari referensi perkembangan Islam di negara-negara Eropa, karena banyak sekali para ahli-ahli non-Muslim berpindah agama Islam di Eropa karena mempelajari keajaiban dan mukjizat-mukjizat ayat Al-Quran. Tapi hari ini saya coba sedikit mengutip satu tulisan yang menceritakan potret perkembangan umat Islam di Rusia, di Moskow. Jarang mungkin kita pelajari ini bersama-sama. Ada satu tulisan yang menceritakan ada seorang pendeta Kristiani Ortodok di Moskow, di Rusia. Dia pernah menyampaikan khutbah di depan jemaat gerejanya, ratusan jumlahnya. Ketika dia menyampaikan khutbahnya, dia menangis, meneteskan air matanya. Apa yang menyebabkan dia meneteskan air matanya? Dia menyampaikan di depan jemaatnya begini, "Wahai jemaatku," katanya, "yakinlah satu saat pemilik Rusia ini adalah umat Islam, bukan umat Kristen Ortodok." Itu katanya. Lalu jemaatnya bertanya, "Mengapa Anda mengatakan demikian, wahai pendeta?" Sang pendeta bercerita, "Umat Islam itu umat yang luar biasa. Anda lihat, ketika mereka melakukan ritualnya, perayaan-perayaan hari-hari besar tertentunya, jalan-jalan protokol di Rusia itu, di beberapa negara pecahan Rusia, negara-negara Islam juga, dipenuhi oleh jamaah melaksanakan sholat-sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka berbaris rapi tanpa diperintah. Mereka menyusun saf yang begitu rapi. Tidak ada di situ jenderal dan tidak ada kopral, semua sama. Tidak ada penguasa, tidak ada rakyat jelata, semua duduk berdampingan bersama. Anda lihat mereka berdiri mengumandangkan kalimat Tuhannya begitu agung. Dia letakkan dahinya di bumi, dia tunduk kepada Sang Penciptanya. Tidak ada umat lain yang berani melewati barisan yang begitu rapat itu." Begitu kata seorang pendeta Kristiani Ortodok yang bernama Dmitri Smirnov itu. Dan itu tidak akan pernah kita temukan di dalam agama kita, katanya. Tidak akan pernah kita temukan di tengah-tengah umat kita. Hanya ada di umat Islam. Lalu dia katakan lagi, dia menunjuk ada seorang ibu-ibu tua yang jompo, yang sudah tidak bisa berjalan dengan kursi roda. Ibu-ibu itu bercerita kepada Dmitri Smirnov, sang pendeta itu. Apa katanya? "Dalam setiap dia beribadat ke gereja Ortodok di Rusia itu, bahkan hampir setiap hari dia datang ke gereja itu berdoa. Dia diantarkan setiap hari oleh supir taksi yang beragama Islam. Dan supir taksi itu tidak pernah sekalipun meminta bayar, bahkan menolak bayaran dari orang tua jompo itu. Bertanya orang tua jompo itu kepada sang pendeta, 'Kenapa Anda tidak menerima uang saya?' Dia katakan, 'Di dalam Islam, kami diajarkan di dalam Al-Quran untuk menghormati orang tua dan para lansia. Bahkan kami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu dari para lansia yang membutuhkan pertolongan kami.' Ibu itu katakan sedemikian rupa." Nah, Bapak Ibu sekalian,
Pendeta itu melanjutkan khutbahnya, beda dengan supir-supir kita katanya. Karena dia anggap supir itu profesinya, dia layak menerima uang dari siapapun. Tetapi umat Islam tidak seperti itu. Ini yang saya baca, saya kutip. Walaupun sederhana, tapi nanti kita coba ulas, kita eksploitasi seluas-luasnya bersama. Makanya Bapak Ibu, hari ini kenapa sang pendeta itu mengatakan masa depan Rusia itu sesungguhnya adalah milik umat Islam nantinya. Karena dari waktu ke waktu umat Islam luar biasa berkembangnya di Rusia. Mulai dulu dari 5 juta, 3 juta orang dengan tekanan di zaman Kremlin, di zaman dulu, karena umat Islam punya ketahanan yang luar biasa. Sampai hari ini mereka punya sedikit kebebasan di sana. Hari ini jumlah umat Islam di Rusia sampai di Moskow itu berjumlah 23 juta orang. Sementara jumlah masyarakat yang beragama Kristen Ortodok itu hanya 18 juta orang. Sisanya komunis. Dan pendeta ini yakin, melihat performan umat Islam, kebaikan umat Islam seperti itu, Rusia ke depan bakal menjadi milik umat Islam. Lalu mari kita cerita hari ini di Indonesia. Justru apa yang saya baca, kondisi umat Islam di Rusia berbalik, berbanding terbalik dengan umat Islam di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya ada membaca satu tulisan di Republika, di Google saya buka. Bapak Ibu, dulu umat Islam di Indonesia ini pernah tercatat berjumlah 97%. Ada data 96%. Lalu berapa hari ini jumlah umat Islam di Indonesia, ada yang tahu Bapak Ibu? Tinggal berapa persen? Nah, di dalam tulisan Republika itu, hari ini jumlah umat Islam di Indonesia hanya tinggal 85%. Artinya, umat Islam diperkirakan akan terus mengalami penurunan, akan terus terdegradasi dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaan besar bagi kita, kan ini bulan Muharram nih, bulan evaluasi, bulan muhasabah, bulan introspeksi. Mengapa umat Islam di Indonesia terus terdegradasi? Nanti coba kita cari rumusannya bersama. Tapi saya hanya ingin katakan bahwa menurut perkiraan dari waktu ke waktu umat Islam bisa terus terdegradasi, mengalami penurunan dalam jumlah yang besar di Indonesia. Kalau kita tidak benar-benar bersama-sama melakukan langkah-langkah preventif untuk itu, memperbaiki pola dakwah kita, memperbaiki sikap, perilaku dan tingkah kita, memperbaiki kondisi umat Islam hari ini di Indonesia dari berbagai aspek. Bapak Ibu, apa itu tanggung jawab individu? Tidak, tanggung jawab kolektif kita bersama. Kalaulah kita tidak mampu mempertahankan umat Islam dengan jumlah dan kualitas yang baik di Indonesia ini, saya terus terang khawatir. Karena sejarah perjalanan Indonesia ini ada kemiripan dengan sejarah perjalanan negeri Sabah di masa lalu, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang pada akhirnya sangat memilukan hati kita, dan mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita di Indonesia. Asal kita sadari mulai saat ini. Bapak Ibu, negeri Sabah itu, kita ceritakan sedikit, negeri yang kaya raya, di dalam Al-Quran Allah ceritakan, negeri yang makmur, negeri yang terkenal, penghasil anggur yang luar biasa pada saat itu, rakyatnya dihormati, negeri yang dipimpin oleh seorang wanita yang demokratis, wanita yang kuat, wanita yang hebat, yang kita kenal dengan Ratu Balkis itu. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li Saba'im fi maskanihim ayah.
jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sungguh din bagi kaum Saba itu, kata Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Jannatani ayyamini wa shimal, yaitu dua kebun. Itu ibaratnya di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian makanlah dari apa yang Allah telah anugerahkan rezeki kepadamu. Kemudian bersyukurlah kepada Allah. Negeri kamu, kata Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang sering kita katakan itu. Karena Allah ucapkan bagi negeri Saba, negeri kamu adalah negeri yang baik dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri Saba, negeri yang kaya raya, yang luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu, umat di negeri Saba itu tidak beriman kepada Allah. Mereka ingkar di hadapan Allah. Mereka menyembah agama nenek moyang mereka. Mereka menyembah matahari. Lalu berita itu terdengar oleh Nabi Sulaiman. Tadi Ustadz katakan Nabi yang kaya raya. Maka Nabi Sulaiman itu dulu dijuluki Raja Sulaiman juga. Bapak Ibu sekalian, Nabi yang kaya raya. Terdengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman segera mengirimkan para intelijennya. Apa para intelijen Nabi Sulaiman yang kita kenal dengan burung hud-hud di dalam Al-Quran? Dikirim oleh Nabi Sulaiman. Diceritakan dalam Quran surat An-Naml ayat 23-24 atau 24-25. Inni wajattum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sungguh kami menyaksikan ada seorang perempuan yang memimpin mereka. Dia dianugerahi singgasana yang besar, kekuasaan dan singgasana yang besar. Wajattuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Tapi sayangnya mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka ingkar di hadapan Allah. Mereka menyembah agama nenek moyang mereka, yaitu matahari. Mereka telah terlena dengan godaan setan sehingga mereka tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu sekalian mendengar, saya enggak habis pikir kalau Rasulullah bahkan mensunatkan kita sholat id di lapangan terbuka di mana kita justru pada narik ke masjid. Kalau ada lapangan, kenapa tidak kita lakukan di lapangan? Karena disitulah tempat umat Islam show of force gitu. Menunjukkan bahwa inilah umat Islam. Sholat yang lain biasanya kita laksanakan di masjid. Kita tunjukkan di situ umat Islam bersaf, bersatu, sholat bersama, mengagungkan Allah. Karena orang pasti melihat perilaku orang, baru dia lakukan itu. Kalaulah kita semua Bapak Ibu menyadari perilaku-perilaku individu itu, Bapak Ibu, apapun usaha orang untuk mendiskreditkan umat Islam ini tak akan mempan Bapak Ibu. Di dalam tulisan terakhir itu, di Rusia itu, mereka menyadari, mengakui umat Islam itu bukan agama teroris, bukan agama kekerasan. Karena melihat perilaku-perilaku umat Islam di sana. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tak pandai lagi berpanjang-panjang. Saya hanya ingin mengajak nih. Apakah dengan kondisi umat Islam di Indonesia hari ini, kita belum berbicara bagaimana ekonomi umat Islam, bagaimana keterbelakangan umat Islam, bagaimana kerja umat Islam, itu jauh lebih panjang harus kita kaji. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jadikanlah ini bahan renungan kita semua, bahan brainstorming kita semua. Bapak Ibu, gunakan pola dakwah yang tepat, pola dakwah yang baik, dengan cara menghimbau dari hati ke hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di dalam sejarah perjalanan perjuangan Rasulullah, setelah Rasulullah itu kembali ke Mekah dan Islam saat itu kuat dipimpin Rasulullah, sebenarnya Rasulullah kalau mau melakukan invasi itu ke Najasyi, ke Habasyah, ke Romawi, kemana, Rasulullah bisa mengirimkan pasukan. Tapi kita baca sejarah, kenapa Rasulullah mengirimkan utusan dengan surat-suratnya? Iya kan?
Rasulullah mengirimkan utusan dengan surat-suratnya. Yang isi surat itu embrace Islam, menghimbau untuk mereka berislam. Bahkan Rasulullah memberikan sesuatu harapan yang nyata kepada para pemimpin-pemimpin kafir itu. Rasulullah katakan, kalau anda berislam maka anda akan mendapatkan dua pahala. Pertama, karena anda masuk Islam anda mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika anda masuk Islam, rakyat anda semua beriman, berislam, anda akan mendapatkan satu pahala lagi yang besar. Karena saya katakan, perspektif agama saat itu, apa yang menjadi agama pemimpin, pasti itulah yang menjadi agama rakyatnya. Bapak Ibu silakan baca bagaimana Rasulullah mengirimkan surat ke Kisra. Kisra itu istilah para pembesar penguasa di Persia. Rasulullah mengirimkan surat ke Kaisar Heraklius di Romawi. Kaisar itu gelar kebesaran bagi para pembesar di Romawi, penguasa Romawi. Rasulullah mengirimkan surat ke Raja Najasyi di Habasyah. Najasyi itu nama kebesaran bagi penguasa di negeri Habasyah. Dan di berbagai negara Rasulullah kirimkan itu. Nah, walaupun mungkin bercampur aduk saya katakan ini, tapi pola pendekatan dakwah yang tepat yang harus kita gunakan. Berdakwah dengan kebenaran dan kesabaran. Ketika kita berdakwah dengan kebenaran tanpa kesabaran, kita selalu tersulut emosi, kadangkala merugikan kepentingan yang lebih besar hanya karena perilaku kita, karena kita tidak memiliki kesabaran. Sebenarnya formulasinya sudah lengkap Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam acara muhasabah ini marilah kita bersama-sama mendiskusikan ini lebih lanjut, agar mungkin kita punya sentra-sentra yang memikirkan dan mengirimkan para pendakwah-pendakwah kita dengan cara yang tepat. Apapun mungkin caranya, dengan jamaah tabligh kah, jamaah yang lain kah, silakan kita. Tapi mungkin kita perlu bersama-sama punya satu visi bahwa dakwah yang kita lakukan harus membuahkan hasil yang baik dan bisa menarik hati saudara-saudara kita. Persoalan sederhana, terakhir. Saya punya tetangga seorang Tionghoa dulu. Di rumahnya di belakangnya ada masjid. Setiap hari masjid itu, setiap mau sholat lima waktu, muter itu ngaji. Tapi dulu kaset-kaset ngaji kita, Pak, ada terjemahannya. Iya kan? Nanang Kosim, siapa semua. Hari-hari dia dengarkan itu. Lama-lama sejuk hatinya. Dia datang ke kita, dia minta supaya dia di dua kalimat syahadatkan. Akhirnya dia memeluk agama Allah karena mendapat hidayah mendengarkan makna bacaan ayat-ayat Quran. Tapi kita tidak dengar lagi. Hari ini di masjid semua kadangkala mengumandangkan ayat-ayat Quran, mungkin kurang indah kalau tidak yang dari Arab, dari mana. Padahal kita harusnya mengumandangkan dengan maknanya. Kita pilih ayat-ayat yang bisa mungkin memanggil, menyejukkan hati orang lain, supaya dia terpanggil kalau sehari-hari dia mendengarkan itu. Persoalan yang sederhana, tapi itu bagian dari pola dakwah kita yang besar. Nah, maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Saya katakan, sekecil apapun kontribusi kita untuk berdakwah, saya bukannya ustadz, saya bukan pandai berayat-ayat banyak, tapi karena kita semuanya punya kewajiban untuk berdakwah sekaligus memperbaiki diri kita, karena kita semua dhaif, maka kita punya kewajiban untuk melakukan hal itu. Apalagi seorang pemimpin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat pintu masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat pintu keluar yang benar, dan titipkanlah dari sisimu kepadaku kekuasaan yang sifatnya untuk menolong, menolong. Apapun profesi yang Allah titipkan kepada kita, prinsipnya sebenarnya untuk menolong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, ini barang mentah, perlu menjadi brainstorming, bahan berpikir kita, berdiskusi kita semua. Dan mudah-mudahan kita dari tempat kita ini bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang menjadi referensi untuk
melanjutkan tugas-tugas dakwah kita yang tujuannya mempertahankan dari sisi kuantitas maupun kualitas umat Islam di Indonesia ini yang pernah mencapai 96-97%. Jangan biarkan saudara-saudara kita terdegradasi dari waktu ke waktu. Kita tidak boleh melarang umat yang lain untuk beribadah. Mungkin mereka juga berdakwah. Walaupun prinsip toleransi itu tidak boleh kita artinya mengajak orang yang sudah beragama ke agama kita. Tapi pasti kita masing-masing punya cara. Asalkan cara yang baik, kita tidak mengintimidasi orang begini, tapi mengajak orang kepada kebaikan, tidak dilarang di dalam agama kita. Dan kita tidak bisa melarang mereka. Karena undang-undang menjamin, walaupun mungkin kepercayaan mereka menurut kita salah, tapi kita tidak boleh melarang. Karena Rasulullah dulu ketika menandatangani perjanjian Hudaibiyah pun, Rasulullah hidup berdampingan, tidak hanya dengan umat Islam. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiin wattabi'in. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mohon maaf saya ingat lupa itu, tapi gitulah. Rasulullah itu hidup berdampingan dengan kaum Yahudi, Nasrani, tapi bisa hidup damai. Maka sekarang tinggal kita mempolakan pola dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan muhasabah kita malam hari ini menjadi ajang introspeksi bagi kita, ajang evaluasi bagi kita, bahwa tugas kita ke depan Bapak Ibu bukan hanya tugas individu, tapi tugas kolektif kita bersama. Bagaimana umat Islam di Indonesia ini benar-benar bisa menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Kita berdoa semoga semua pemimpin-pemimpin kita menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya tugas menjalankan pemerintahan, akan tetapi mereka juga punya tugas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menciptakan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaimana mengajak umat ini supaya mereka mendapatkan dua pahala yang besar seperti ayat Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 tadi. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusan kita semua, bukakan hati para pemimpin kita semua. Demikian Bapak Ibu, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, karena hanya sebagian itulah pengetahuan saya. Kalau ada kurangnya, khilafnya, saya mohon dimaafkan. Mana-mana yang benar, mudah-mudahan itu bisa jadi referensi lebih lanjut bagi kita. Mana-mana yang keliru, mungkin itu bagian dari kekurangan dan kelemahan saya. Terima kasih atas kehormatan ini, saya tutup dan saya akhiri dengan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.